Busana, David Hamsha, dan Azizul Samsari. Seng dan Prof, Johan dan Adi, diketuai oleh Niki Najlin. Penataan cahaya Syarafi Sadun, jurutera putih Farhan Satira, penolong pengurus pentas dan pengurus pentas Syafika Hamsi dan Fahim Ali, pengurus promosi dan publicity Liza Tan, warisan para pemuzik yang menghadankan pementasan Ayan, Amir, Kelly, Anas, Iqbal dan Alihan, serta pengarah muzik Akhirul Nizam. Guru memperkenalkan warisan para pelakon yang menjayakan pementasan. Penari istana Yunus, Jenggun, Fazura dan Cheta. Dayang istana Wawa Azwai, Francisca dan Alifa. Pengawal istana Ashri, Haizura dan Azam. Pengawal tukang sihir Syafiq Ahmad dan Khairul Bashar. Pendeta Gua Putri Izan. Pengawalan sebagai jembala hitam Ali Syah Nizar. Pengawalan sebagai laksamana Bagdad, Tembagung Bagdad dan Bendahara Bagdad Rafi Rizwan, Aris Osman dan Zahim Sakti. Memperkenalkan pula barisan artis undangan dan pelakon utama yang menjayakan pementasan dari Extra Turn Russian AF 2015. Selaku tauke panggung Rama Sundra. Pemegang Watak Kasim juga merangkap pengurus produksi Hai Sabri. Pemegang Watak sebagai Sultan Bagdad Roski Rahman Adam. Pemegang Watak Tukang Si Jaffa merangkap penolong tentara Royni Rokini. Raju utama Tengku Farida dan Abu Hasan, Juwita Rosli dan Saifu Rafi. Selaku sinematografer Nizam Ijan. Pengarah artistik Adika Zainal. Dan penulis skrip juga pengarah pementasan bangsawan Abu Hasan Pencuri, Zairul Ikhwan Rosli. Seterusnya dijemput ke atas pentas yang bagi Tan Sri Nur Liza Rofi, Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara bersama dengan tim jemputan yang kata pentas untuk menambah. Dijemput dan disilakan juga yang bahagia Datuk Paduka Dr. Junaidi Al-Fakar dan isteri yang mulia Tengku Noraida Tengku Arifin, juga yang mulia Tengku Muhammad Arifin, Tengku Muhammad dan isteri yang bagi Cik Rosli bin Osman, Ibarat Ketua Pengarah Dasar dan Perancangan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. Juga dijemput dan disilakan yang bahagia Cik Ali bin Isa, Ibarat Pengarah Medik Kuala Lumpur. Dan yang berbahagia Cik Rusdi Abdul Rahman, Ketua Pakar Kopra Dewan Bahasa dan Pustaka, untuk naik ke pentas bertambah bersama dengan pelakon-pelakon pementasan.